Hari ini kita buat lawatan kunjungan kepada Perdana Rumah Tuan Haji Bahrum yang kami kenali sebagai Pak Ngah Bahrum. Kebetulan dia adalah ayah kepada Datuk Jamil Khair, tapi dia adalah merupakan seorang veteran PAS ahli PAS yang masih aktif dari segi bayar yuran. Macam dia mengaku tadi bulan 5 baru ni dia bayar yuran, yuran tahunan sebagai ahli. Maknanya dia tak putus. Saya cukup gembira selepas daripada berapa lama saya tak pernah jumpa dia, sebab bila dia jatuh sakit, bila isteri dia meninggal, isteri dulu meninggal, dia dibawa duduk dengan rumah Datuk Jamil Khair. Jadi saya tak sempat nak ziarah dia. Jadi baru semalam saya tahu, kata dia balik sini. Sebab itu saya sangat berhasrat, sebab saya terlalu rapat dengan dengan beliau. Malah ayah tadi dia sebut, ayah kepada Ustaz Azam ni pun rapat dengan dia, walaupun jarak umur tu agak dia lebih tua daripada ayah, tapi memang rapat dengan ayah Ustaz Azam. Jadi kami buat kunjungan ni kerana menghargai jasa beliau lah, yang banyak memberikan sumbangan kepada PAS, bagi derma kepada PAS. Sebab dia ni orang yang pemurah, orang banyak buat bendang kepada pembangunan pendidikan PAS, komplek PAS, muasasah. Banyak dia memberikan bantuan dan sumbangan. Dan antara orang yang banyak dia datang jumpa minta sumbangan ni adalah pengurus kempen beliau, iaitu minta sumbangan untuk pembangunan pendidikan sekolah Al-Faizin dan juga program pendidikan di bawah Dewan Pemuda. Jadi dia seorang pemurah yang tak pernah lupa kepada untuk turut membantu membangun PAS. Jadi saya bersyukur, maknanya dia terus dia, walaupun anak dia menyertai UMNO jadi seorang menteri, tetapi jiwa dia bersama dengan PAS. Jadi alhamdulillah. Dulu memang ada jutaan-jutaan dulu, masa dulu waktu dia muda dulu, maknanya dia kuasa PAS kawasan. Kawasan Jerai. Ni kawasan ni. Masa tu Jerai Yan, masa tu kawasan ni. Alhamdulillah. Dan dia pernah duduk dalam pemuda pun masa dia muda dulu, kemudian dalam PAS kawasan. Jadi dia seorang yang cukup pemurah lah bagi saya, dan PAS ni banyak dapat bantuan daripada dia. Orang macam dia lah, bukan dia seorang tapi ramai orang yang membantu duit zakat padinya bagi untuk membantu membangunkan PAS. Alhamdulillah. Dia berdoa mengharapkan kemenangan pada Ustaz Azam. Itu harapan dia.